Halo semua, balik lagi di Teh Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP gaming dari Infinix di rentang harga 1 hingga 2 jutaan. Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Infinix Note 12 2023. Baru-baru ini, Infinix resmi mengumumkan ponsel terbarunya yang memiliki desain kamera belakang yang tidak biasa. Kamera belakang dibuat lingkaran yang terdapat 3 kamera dengan resolusi kamera utama 50MP yang dapat merekam video hingga resolusi 1440p pada 30fps dan memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian berpacunya menggunakan chipset gaming Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 8GB per 128GB atau 8GB per 256GB dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Braille layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED plus 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan aspect ratio 20:9. Selain itu, Infinix Note 12 2023 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 watt. Yang keempat ada Infinix Hot 20S. Ponsel terbaru ini cocok digunakan untuk Anda yang hobi bermain game dan fotografi. Infinix Hot 20S menggunakan chipset gaming Helio G96 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Braille kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Pada bagian layar, menggunakan layar IPS LCD 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Infinix Hot 20S sudah memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Yang ketiga ada Infinix Note 12. Meskipun dijual murah, tetapi ponsel ini memiliki spesifikasi yang sangat oke untuk ponsel di harga 2 jutaan. Infinix Note 12 menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel AMOLED plus 6,7 inci dengan resolusi 1080x2400px dan aspect ratio 20:9. Di segi performa, Infinix Note 12 menggunakan chipset handal Helio G96 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB. Tidak hanya itu, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30fps dan memiliki 1 kamera depan 16MP. Selain itu, ponsel ini memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 watt. Yang kedua ada Infinix Hot 11S NFC. Ponsel ini sangat recommended untuk aktivitas gaming dan fotografi.
Infinix Hot 11S NFC memiliki chipset gaming Helio G88 dengan fabrikasi 12 nanometer yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Braille layar menggunakan layar seluas 6,78 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Disi kamera memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30fps dan memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Selain itu, Infinix Hot 11S NFC memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Yang pertama ada Infinix Hot 20 5G. Ponsel murah dengan jaringan 5G ini memiliki spesifikasi yang sangat cocok digunakan untuk bermain game. Infinix Hot 20 5G menggunakan chipset gaming Dimensity 810 dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperkuat dengan RAM 4GB per 64GB atau RAM 4GB per 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Pada bagian layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,58 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Braille kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Fitur lainnya, Infinix Hot 20 5G sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC pada varian RAM 4GB per 128GB. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Itu dia 5 HP gaming dari Infinix di rentang harga 1 hingga 2 jutaan. Untuk pembelian ada di deskripsi guys, dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.